Kobaran api dengan cepat membakar mobil jenis sedan di ruas tol Jor Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting kelistrikan pada bagian mesin, lalu api membakar seluruh badan mobil. Meski tidak menimbulkan korban, namun peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah mengalami kemacetan. Seorang warga terluka di bagian kepala dan tangan saat tertidur akibat tertimpa material bangunan rumah miliknya yang ambruk di Kembangan, Jakarta Barat. Serpihan atap yang ambruk juga mengenai dua anak korban yang tengah bermain ponsel di ruang tamu. Diduga rumah seluas 60 meter persegi ini ambruk lantaran bangunan sudah rapuh termakan usia.